Jadi ini menjadi salah satu titik krusial proyek mereka yang akan dikembangkan. Jadi di sini nanti akan melayani angkutan dalam komunitas itu semua tempat dari Jawa dan dari mana. Jadi titik ini merupakan titik krusial untuk saya menjadi semangat. Ini apa? Kita seperti ini, Pak. Jadi itu pertanyaan awal yang tidak terlalu sementara ini ada sekitar 1,8 ini ada jembatan dan pada waktunya dengan menggunakan visi dan sebagainya. Jadi visi ini tidak hanya meningkatkan kapasitas kereta api, tapi ada harapan juga bisa melakukan penataan kawasan dan penanganan banjir. Jadi tidak hanya trafiknya kita selesaikan dengan ini. Lintas di bawahnya, maka waktu tempuh masyarakat itu melewati Sikang Joglo yang dulunya 15 menit kecepatannya menjadi 8, waktu tempuh dulu 5 menit, diharapkan hanya 2 menit mereka bisa melintas karena tidak ada kereta api. Kami punya maket, ini Pak Menteri, Pak Menteri ada maket di sebelah, nah gambar di sini. Jadi ini tiga ya jalannya ya, satu, ini, dua, terus sama ini ya. Oke. Jalan ada yang di sini. Ada nanti di sini pak yang terdapat. Di sini, karena di sini kita mengawali kita sudah ada satu. Jadi ini tinggal dari sini. Yang sini kurang konflik. Surakarta. Serta Bapak Ibu yang kami hormati yang telah hadir secara fisik maupun bergabung secara virtual melalui live streaming kanal YouTube Kementerian Perhubungan 151. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghantar makna, mengukir kisah, perjalanan jiwanya Jawa. Solo, the spirit of Jawa. Surakarta terletak di jalur selatan Pulau Jawa, merupakan salah satu kota yang menjadi simbol pemegangan kawasan segitiga emas di Provinsi Jawa Tengah, Yogyakarta, Surakarta, dan Semarang. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi, menjadikan meningkatnya kebutuhan jumlah perjalanan kereta api di lintas Solo-Semarang. Pada lintas ini terdapat perlintasan kereta api Simpang Joglo yang bersinggungan dengan 7 ruas jalan raya yang menimbulkan permasalahan kemacetan lalu lintas di kota Surakarta. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kementerian Perhubungan bersinergi dengan Kementerian PUPR, Pemprov Jateng, Pemkot Surakarta, dan stakeholder terkait melaksanakan pembangunan jalur ganda kereta api Solo Balapan Kalioso dan rekayasa lalu lintas di Simpang Joglo. Jalur ganda kereta api Solo Balapan Kalioso memiliki panjang 10 km di mana terdapat elevated track sepanjang 1,8 km. Menggunakan jembatan tipe pelengkung rangka baja komposit dengan bentang sepanjang 270 meter dan tinggi konstruksi 40 meter. Menjadi bentang terpanjang di Indonesia yang melintang di atas Simpang Joglo dengan struktur underpass yang berada di bawahnya dengan desain lebar jalan 18 meter dan tinggi ruang kendaraan 6,2 meter.
Desain konstruksi jembatan tersebut merupakan karya anak bangsa dibuat dengan menyerap nilai-nilai sejarah dan kearifan budaya lokal Kota Surakarta berupa motif batik Sidomukti, Pasar Klewer, dan Keraton yang akan menjadi ikon baru Kota Surakarta. Dengan pembangunan jalur ganda kereta api Solo Balapan Kalioso dapat menambah kapasitas lintas jalur kereta api yang semula 96 perjalanan per hari menjadi 144 perjalanan per hari dengan headway yang semula 26 menit menjadi 20 menit. Pada aspek jalan raya, dengan rekayasa lalu lintas simpang joglo, kecepatan kendaraan yang melintas yang semula 15 km per jam menjadi 28,40 km per jam dengan waktu tempuh 5 menit menjadi 2,39 menit. Dengan pembangunan jalur ganda kereta api Solo Balapan Kalioso dan rekayasa lalu lintas simpang joglo diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Lokasi ini menjadi persimpangan pusat kemacetan di Kota Solo. Pada hari ini, pembangunan elevated rail di simpang joglo tersebut akan dimulai. Sebelumnya, pemerintah Kota Surakarta juga telah melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dengan masyarakat sekitar, termasuk dampak yang mungkin timbul akibat dari pembangunan elevated rail ini sudah diperhitungkan dengan baik. Rel layang ini diharapkan nantinya untuk mengurai kemacetan serta akan menambah pergerakan kegiatan ekonomi terutama di Solo wilayah utara. Selain itu, elevated rail ini akan menjadi solusi permasalahan banjir dengan dibangunnya saluran drainase yang akan mengalirkan air menuju Kali Anyer. Pembangunan rel layang ini sangat kompleks dan membutuhkan waktu yang lama sehingga harus terus kita kawal sampai pembangunannya selesai. Saya berharap groundbreaking dapat berjalan dengan lancar dan pada akhirnya elevated rail menjadi ikon baru Kota Solo. Terima kasih Bapak Ibu atas dukungan yang diberikan. Top, jos gandos. Kenapa Joglo Semarangnya ini loh Pak, ini sekarang mulai menggeliat. Maka pada saat kunjungan Pak Presiden kemarin tanya, okupansi hotel sudah naik tinggi ya Pak di Solo ya? Udah tinggi. Sekarang orang bosan di Solo, mereka geser ke Jogja. Dari Jogja geser ke Semarang, muter saja. Mulai terasa Pak. Mesti kira deg-degan Pak Menteri. Deg-degan karena kita mesti kendalikan Omikron. Maka kalau publik bisa mendorong, kita semuanya akan bisa menjaga ini, ekonomi berjalan. Nah, saya terima kasih kerja-kerja kolektif ini akan bisa menyelesaikan satu persatu. Desainnya top dan tentu itu menjadi tantangan dalam melakukan proses. Insya Allah saya dan Pak Wali Kota ditugasi tadi untuk pembebasan tanah. Maka di sini ada teman-teman saya dari infrastruktur, dinas-dinasnya, ya, ada Pak Anung, ada dari perhubungan, ada dari perumahan juga. Kita mintakan etapa ruang juga, kita mintakan nanti segera ngobrol sama Pak Edi. Karena tugas kita cepat untuk membereskan ini. Kalau ini beres, Bapak Ibu, situasi akan menjadi lebih nyaman. Ketika saya ditanya, kira-kira kenapa ya orang Mas Fali dan Pak Agung, bahwa kolaborasi ini dibangun. Saya terima kasih kepada Pak Agung dan Pak Wali. Gak pernah pembebasan tanah itu saya gak cawe-cawe. Atau udah selesai. Terima kasih Mas Wali. Ya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk teman-teman Solo. Kalau di tempat lain itu saya sampai undang Pangdam, undang Kapolda itu. Ini mungkin sudah built in. Jadi begitu saya mau, kita mesti selesai bulan Desember loh. Wah, Desember udah selesai gitu. Jadi ini luar biasa. Oleh karenanya saya apresiasi dan Pak Dirjen Kereta Api, Pak Dirjen Bina Marga, ini jadi format bagaimana kerja pusat daerah itu bisa kompak dan kita bisa menyelesaikan dengan baik. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim,
seremonial groundbreaking pembangunan jalur ganda kereta api Solo Balarang Kalioso dan rekayasa lalu lintas di simpang Joglo Kota Surakarta, saya nyatakan dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk sehat dan mulia dan salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik ke atas panggung dan kita akan menekan sirine tanda dimulainya groundbreaking pembangunan jalur ganda kereta api Solo Balarang Kalioso. Saya akan menghitung